Jari orang jarang disentuh jika menunjukkan 5 ciri ini. Dalam suatu hubungan pernikahan, kemesraan fisik memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan antara pasangan. Namun, tidak jarang hubungan yang berjalan cukup lama mengalami penurunan dalam hal kemesraan fisik. Terkadang, hal ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dan bahkan ketidakpuasan bagi salah satu pihak. Jika Anda merasa istri seseorang yang Anda kenal menunjukkan tanda-tanda kurang disentuh oleh suaminya, bisa jadi ia merasakan kurangnya kehangatan dan perhatian fisik. Video kali ini akan membahas 5 ciri yang menunjukkan bahwa seorang istri mungkin jarang disentuh oleh suaminya. Yang pertama, sering merasa kesepian dan terlihat murung. Salah satu tanda yang paling jelas bahwa seorang istri jarang disentuh oleh suaminya adalah perasaan kesepian yang mendalam dan sering terlihat murung. Kurangnya kemesraan fisik seringkali membuat seseorang merasa terasing dan tidak dicintai. Perasaan kesepian ini bisa terlihat dari ekspresi wajah yang murung, seringnya melamun, dan kurangnya semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Wanita yang merasa kesepian karena kurangnya kemesraan fisik biasanya akan menunjukkan tanda-tanda emosional yang jelas. Mereka mungkin lebih sering menarik diri dari interaksi sosial, terlihat lebih sensitif, dan bahkan mungkin menangis tanpa alasan yang jelas. Kurangnya sentuhan fisik dari pasangan bisa memicu perasaan rendah diri dan ketidakpastian yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. Kedua, tidak lagi tertarik dengan penampilan fisik. Ciri kedua yang menunjukkan bahwa seorang istri mungkin jarang disentuh oleh suaminya adalah kurangnya perhatian terhadap penampilan fisik. Ketika seorang wanita merasa diabaikan secara fisik oleh pasangannya, dia mungkin kehilangan motivasi untuk merawat diri dan mempercantik diri. Hal ini bisa terlihat dari kurangnya minat dalam berpakaian menarik, jarang berdandan, dan tidak lagi peduli dengan penampilan fisiknya. Wanita yang merasa kurang dihargai dalam hal kemesraan fisik seringkali merasa bahwa upaya untuk mempercantik diri tidak ada artinya. Mereka mungkin merasa tidak ada gunanya berusaha tampil menarik jika tidak mendapatkan apresiasi atau perhatian dari pasangan. Perasaan ini bisa memperburuk situasi dan membuat mereka semakin merasa terabaikan dan tidak dicintai. Ketiga, kurangnya kehangatan dalam interaksi sehari-hari. Kurangnya kemesraan fisik juga bisa tercermin dari kurangnya kehangatan dalam interaksi sehari-hari antara pasangan. Wanita yang jarang disentuh oleh suaminya mungkin menunjukkan sikap yang lebih dingin dan tidak responsif dalam berkomunikasi. Mereka mungkin enggan untuk berbicara secara mendalam atau berbagi perasaan mereka dengan pasangan karena merasa bahwa pasangan tidak benar-benar peduli. Interaksi sehari-hari yang kurang hangat ini bisa memperburuk perasaan kesepian dan ketidakpuasan dalam hubungan. Wanita yang merasa diabaikan secara fisik cenderung
menarik diri dari percakapan yang mesra dan emosional, yang pada akhirnya bisa menyebabkan hubungan menjadi semakin renggang dan tidak harmonis. Keempat, meningkatnya rasa iri terhadap pasangan lain. Ciri lain yang menunjukkan bahwa seorang istri mungkin jarang disentuh oleh suaminya adalah meningkatnya rasa iri terhadap pasangan lain. Wanita yang merasa kurang mendapatkan kemesraan fisik dari pasangannya cenderung membandingkan hubungan mereka dengan hubungan orang lain. Mereka mungkin merasa iri melihat pasangan lain yang tampak mesra dan penuh kasih sayang. Rasa iri ini bisa memperburuk perasaan ketidakpuasan dan membuat wanita merasa semakin terasing. Mereka mungkin mulai meragukan nilai diri mereka dan merasa tidak berharga. Perasaan iri ini juga bisa memicu konflik dalam hubungan, karena wanita mungkin menjadi lebih kritis dan menyalahkan pasangan mereka atas kurangnya kemesraan fisik. Kelima, mencari kemesraan dari sumber lain. Tanda yang paling mengkhawatirkan bahwa seorang istri mungkin jarang disentuh oleh suaminya adalah ketika dia mulai mencari kemesraan dari sumber lain. Wanita yang merasa diabaikan dalam hal kemesraan fisik mungkin mulai mencari perhatian dan kasih sayang dari orang lain, baik itu teman, kolega, atau bahkan orang asing. Mereka mungkin menjadi lebih terbuka terhadap godaan dan rayuan dari orang lain, karena merasa kebutuhan emosional dan fisik mereka tidak terpenuhi dalam hubungan pernikahan. Mencari kemesraan dari sumber lain bisa menjadi tanda yang sangat serius dan bisa merusak hubungan pernikahan. Wanita yang merasa kurang dihargai dan tidak dicintai oleh pasangannya cenderung mencari penghiburan dari luar, yang pada akhirnya bisa menyebabkan perselingkuhan dan kehancuran hubungan. Memahami tanda-tanda bahwa seorang istri mungkin jarang disentuh oleh suaminya adalah langkah penting dalam menjaga keharmonisan hubungan. Kemesraan fisik adalah bagian penting dari hubungan pernikahan yang sehat, dan kurangnya perhatian dalam hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan konflik. Jika Anda melihat tanda-tanda ini pada seseorang yang Anda kenal, penting untuk memberikan dukungan dan dorongan. Berbicara secara terbuka dan jujur dengan pasangan tentang kebutuhan dan perasaan masing-masing bisa membantu memperbaiki hubungan dan membangun kembali kemesraan yang hilang. Kemesraan fisik bukan hanya tentang kedekatan fisik, tetapi juga tentang menciptakan ikatan emosional yang kuat dan saling menghargai. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.